Alwi, selamat pemirsa. Jose Wilson, pemirsa. Langgang oleh Saiful Anwar di dalam kotak penalti. Halo dulur, jumpa lagi di Kabar Bonek Persebaya, channel yang akan membagikan berita terbaru tentang Persebaya, Bonek, dan Timnas Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan update terbaru dari Kabar Bonek Persebaya. Persebaya melanjutkan tren sapu bersih di seri ketiga Liga 1. Ya, Persebaya berhasil kandaskan Persita Tangerang dengan skor 4-0 Rabu 6 November di Stadion Maguwoharjo Sleman pada laga pekan ke-13. 4 gol Persebaya dicetak oleh Taisei Marukawa dengan 2 gol Bruno Moreira dan Samsul Arif. Kali ini kita akan membahas Josh Wilson. Meski minim peluang berbahaya yang didapatkan Josh Wilson, namun kehadirannya mampu membuat fokus pemain Persita Tangerang mengarah ke Josh Wilson. Alhasil, Taisei Marukawa, Bruno Moreira, dan Marcelino Ferdinand berhasil menari-nari menggempur pertahanan Persita Tangerang sejak peluit babak pertama dibunyikan. Gol cepat pun terjadi untuk Persebaya. 2 menit laga berjalan, umpan matang Marcelino Ferdinand yang berhasil mengecoh 3 pemain Persita berhasil diselesaikan dengan tendangan silang oleh Taisei Marukawa ke gawang Persita Tangerang. Di menit ke-56, Josh Wilson mendapat umpan matang dari Reva Adi Utama. Berada di dekat gawang, penyelesaian akhir dari Wilson masih belum bisa mengadakan keunggulan Persebaya. Pada babak kedua, Persebaya akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-67 lewat sebuah serangan balik yang sangat cepat. Ya, serangan tersebut dimulai dari Josh Wilson. Kecerdikannya dalam membaca peluang membuat Josh Wilson berhasil memberikan umpan terobosan matang pada Bruno Moreira. Bruno pun berhasil memanfaatkan umpan dari Josh Wilson untuk berlari mengelabui kiper Herwin Tri Persita Tangerang. Tendangan akurat dari Bruno pun berhasil merobek jala Persita Tangerang. Skor 2-0 untuk Persebaya di menit ke-65. Tak lama berselang, Josh Wilson kembali beraksi mengancam pertahanan Persita Tangerang. Berawal umpan dari Alwi Slamet, pergerakannya yang berbahaya memaksa Saiful Anwar melanggar di dalam kotak penalti. Wasit pun langsung menunjuk titik putih untuk Persebaya. Namun, algojo penalti kali ini bukan Josh Wilson, tapi Taisei Marukawa. Taisei dengan dingin menyelesaikan tugasnya dan membuat Persebaya unggul menjadi 3-0. Sepertinya pelanggaran keras yang didapatkan oleh Josh Wilson membuat striker asal Brasil itu harus ditarik oleh Aji Santoso. Wilson pun harus diganti oleh penyerang veteran yaitu Samsul Arif Munib. Persebaya rupanya belum puas dengan keunggulan 3 gol, terbukti dengan gol keempat Samsul Arif pada menit ke-80. Striker Gait itu mencuri bola dari Bai Sin Yong untuk mencetak gol melalui tendangan passing dari dalam kotak penalti. Persebaya pun menutup pertandingan dengan kemenangan 4-0 untuk menyodok keempat besar Liga 1 2021. Sungguh suatu kerugian jika Josh Wilson mengalami cedera. Meskipun penampilannya masih dirasa kurang bagi supporter Persebaya, namun keberuntungan kemenangan sepertinya selalu ada jika Josh Wilson dimainkan oleh Persebaya. QS Josh Wilson, ayo buktikan kamu bisa menjadi predator Persebaya. Oke, bagaimana menurutmu dulur permainan Josh Wilson lawan Persita kali ini?
Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam satu nyali, Wani.